Welcome back guys. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan memindah. Yang ini memindah pot. Pot yang ini ya. Ini yang Great Kalate ya, Mantini. Ini saya dapat dari teman saya. Ternyata ini ditanam di tanah ya, tapi yang saya herankan kok bisa tumbuh subur. Biasanya kalau jenis-jenis kayak gini ditanam di akar pakis atau arang ya, tapi ini ditanam di tanah bisa subur. Ini saya juga heran, ini akar subur sehat juga. Kalatea Mantini Cattleya Mantini, bunga besar warna ungu ya, ungu pink. Ini akan saya pindah pot nanti. Tidak akan saya bongkar, cuma saya ganti pot karena ini sudah subur ya. Nanti sisanya kekurangan medianya akan saya tambah dengan akar pakis cacah. Oke guys, ini pot telah saya siapkan, akan saya beri sedikit akar pakis cacah ya untuk dasarnya, supaya tidak menyimpan air. Saya bongkar, saya sobek aja ini polybagnya, saya sobek. Akar bagus ya ini ya, akar tumbuh subur. Seandainya saya bongkar, saya tetap saya sayangkan ini, juga saya pakai lagi dan saya pindah ya. Ini sekitar sini yang masih sisa ruang ini akan saya akan tambahkan akar pakis cacah. Ini ada tunas baru ya ini. Nah, ini subur. Mungkin kalau tipe-tipe Cattleya jenis nanti ini gini, kalau terlalu subur mungkin dia jarang tumbuhnya ya guys. Terlalu subur ya, mungkin pertumbuhan akar subur dan pertumbuhan daun ya, yang daun akan lebat, akan muncul tunas-tunas baru lebih banyak.
sedikit sini. Guys, sudah selesai. Tinggal saya tempatkan di tempat yang agak teduh ya. Cahaya matahari kurang sedikit ya. Ya nggak terlalu banyak, mungkin cahaya matahari pagi. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 batang. Ini seumpama saya split akan bisa jadi lebih banyak lagi. Tapi untuk sementara saya diamkan di sini kayak seperti ini supaya ini subur ya. Ini juga ada tunas baru, dua tunas baru. Mungkin kalau sudah penyesuaian di tempat yang baru ini sudah bagus, sudah pertumbuhan normal, ya akan saya split untuk saya perbanyak. Oke guys, sudah saya tempatkan di rak ya. Ini ada intensitas cahaya sinar matahari cuma pagi hari ya. Saya tempatkan di sini. Semoga bisa tumbuh subur. Oke guys. Cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, share atau komen. Tekan juga tombol lonceng untuk mengetahui notifikasi video-video saya yang terbaru. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Oke, see you.